Kekuatan udara merupakan aspek penting dalam pertahanan sesebuah negara. Pada tahun 2023, beberapa negara menonjol dengan jumlah jet pejuang yang signifikan. Berikut adalah 10 negara yang mempunyai jumlah jet pejuang paling banyak, beserta analisis tentang keupayaan dan peranan mereka dalam strategi ketenteraan global. Nomor 1. Amerika Syarikat. Jumlah jet pejuang 13,233. Amerika Syarikat mempunyai angkatan udara terbesar dan paling berkuasa di dunia. Jet seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II menunjukkan keunggulan dalam teknologi stealth dan sistem avionik yang maju. Kekuatan udara Amerika Syarikat membolehkannya menjalankan misi ketenteraan global dengan kehadiran yang kuat di pelbagai pangkalan tentera di luar negara. Nombor 2. Rusia. Jumlah jet pejuang 4,163. Rusia mempunyai sejarah panjang dalam pengembangan pesawat tempur. Jet seperti Sukhoi Su-57 dan MiG-29 terkenal dengan keupayaan manuver dan kekuatan tempur mereka. Angkatan Tentera Udara Rusia juga dilengkapi dengan pelbagai jenis pesawat, membolehkan mereka menjalankan pelbagai misi. Nombor 3. China. Jumlah jet pejuang 3,210. Tentera Pembebasan Rakyat China telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pesawat seperti Chengdu J-20 menunjukkan kemajuan dalam teknologi stealth. China aktif dalam pengembangan pesawat tempur generasi baru dan menumpukan perhatian kepada penguatan kapasiti pertahanan. Nombor 4. India. Jumlah jet pejuang 2,185. Angkatan Tentera Udara India mempunyai pelbagai jenis pesawat tempur termasuk Sukhoi Su-30MKI dan HAL Tejas. India menekankan pengembangan pesawat tempur domestik dan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan keupayaan pertahanannya. Nombor 5. Pakistan. Jumlah jet pejuang 1,600. Angkatan Tentera Udara Pakistan dengan pesawat F-16 Fighting Falcon dan JF-17 Thunder berfungsi untuk melindungi ruang udara negara dan menyokong operasi ketenteraan. Pakistan juga mengandalkan kerjasama dengan negara lain dalam pengembangan jet pejuangnya. Nombor 6. Brazil. Jumlah jet pejuang 737. Angkatan Tentera Udara Brazil mempunyai pelbagai jet pejuang termasuklah Embraer EMB-314, Super Tucano dan Dassault Mirage 2000. Brazil juga terlibat dalam pengembangan pesawat tempur domestik yang berfokus pada keperluan pertahanan negara. Nombor 7. Jepun. Jumlah jet pejuang 1,585. Angkatan Pertahanan Diri Jepun mempunyai pesawat seperti Mitsubishi F2 dan F-35A. Jepun telah meningkatkan perbelanjaan pertahanan dan kerjasama dengan sekutu seperti Amerika Syarikat untuk memperkuat keupayaan udara mereka. Nombor 8. Korea Selatan. Jumlah jet pejuang 1,574. Angkatan Udara Republik Rakyat mempunyai pesawat seperti F-15K Slam Eagle dan KAI-T-50. Korea Selatan aktif dalam memperluas dan memodenkan angkatan udaranya untuk menghadapi ancaman di wilayah tersebut. Nombor 9. Turki. Jumlah jet pejuang 1,063. Angkatan Tentera Udara Turki mempunyai pesawat seperti F-16 Fighting Falcon dan sedang dalam proses mengembangkan pesawat tempur domestik TFX. Turki berhasrat untuk memperkuat keupayaan pertahanan udaranya dalam menghadapi berbagai cabaran. Nombor 10. Prancis. Jumlah jet pejuang 1,022.
Angkatan Udara Prancis mempunyai jet seperti Dassault Rafale dan Mirage 2000. Prancis merupakan salah satu negara yang mempunyai keupayaan ketenteraan yang kuat di Eropah dan berperanan aktif dalam operasi ketenteraan global. Kesimpulannya, jumlah jet pejuang yang dimiliki oleh negara-negara ini mencerminkan kekuatan pertahanan mereka dan strategi ketenteraan dalam konteks global. Kekuatan udara yang besar membolehkan negara-negara ini menguatkuasakan dasar luar mereka dan mempertahankan kepentingan nasional. Sampai.